Ya, pemirsa, untuk kelima kalinya redaksi Seputar Indonesia RCTI menggelar Anugerah Seputar Indonesia Award. Untuk tahun ini kami memilih tema kebanggaan bersama milik bangsa. Dari 8 kategori, salah satunya kategori Bintang Arena ditujukan bagi atlet olahraga yang membawa harum nama Indonesia di dunia. Salah satunya Medina Warda Aulia, pecatur muda yang meraih gelar Grand Master di usianya yang ke-16 tahun. Menurut aku catur itu seperti perang-perangan dan juga kehidupan sehari-hari. Kita tuh harus menganalisis langkah kedepannya gimana. Menurut aku catur itu BRB. Jadi pas waktu ayah ngajarin itu, ini benteng, ini kuda, ini gajah. Jadi aku kayak mikirnya, ini sama juga kayak BRB, ada rajanya, ada ratunya. 3 bulan habis aku belajar, aku ikut ke Judah, diikutin ke Judah sama ayah. Di situ aku sama kakakku juara. Kata ayah, ini bakat. Makanya waktu itu langsung diterusin. Aku bisa keluar negeri, bisa keliling dunia, bisa ketemu teman-teman dari banyak negeri, tour keluar negeri. Jadi kan kalau tour itu bisa 4 bulan dan kadang tuh pas lagi lebaran. Jadi di situ aku biasanya kalau lebaran cuma sambil chatting dengan